dari Strawberry Cafe ini karena owner kita yaitu Pak Putra Priyadi itu sangat suka sekali dengan strawberry, dengan buah strawberry, sehingga dia menanam buah strawberry di puncak dan tanamannya itu berbuahnya banyak. Nah, dari buah itu dia mempunyai gagasan inspirasi untuk membuka restoran yang berkonsep strawberry. Akhirnya terciptalah Strawberry Cafe ini dengan suasana dan tempatnya ini serba strawberry. It was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Dengar nama strawberry itu lucu, jadi saya tertarik untuk datang ke sini, untuk nyoba minumannya, terus nyoba suasananya. Kalau gua sih waktu itu pernah ngelintas lewat daerah sini dan waktu itu dari luarnya sih memang bagus gitu ya. Nah, jadi pas cobain masuk ternyata tempatnya seru juga, makanannya juga enak-enak juga gitu sih. Di sini kita mempunyai makanan yang bernama itu nasi goreng strawberry. Itu dari campuran dari buah strawberry dibikin hot dan disatukan dengan nasi goreng. Dan kita terciptalah itu nasi goreng strawberry. Ada nasi goreng gila, tampilannya itu kita menggunakan pot bunga dan di atasnya itu pakai abon sama ada sayurannya di atasnya. Kalau strawberry flambe itu buat dessert. Jadi itu ada strawberry, ada buah strawberry kita tuangkan dengan coklat. Nah, setelah itu kita bakar dengan jadi keluar api di atasnya strawberry-nya itu keluar api dan coklatnya. Kalau kita dari minumannya tadi namanya sih aneh-aneh gitu ya, gokil gitu. Nah, di sini untuk minumannya itu ada inisial S, itu di bawahnya ada kita tampilan dengan ikan, terus ada kembang api. Sama kita punya juga itu sama dengan MC kuadrat, ada strawberry, ada grape, ada melon sama lemon, terus ada pineapple, itu disatukan dalam satu gelas dan ada keluar asapnya juga. Yang menarik itu mungkin cara dia menghias minumannya gitu, desain minumannya tuh keren penyajiannya. Put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care. Di sini tidak hanya dengan makanan sama minuman yang unik-unik, kita mempunyai fasilitas board game. Jadi tamu yang datang ke sini itu tidak bosan. Satunya sih itu gamesnya banyak kan, jadi nggak bosen walaupun cuma berdua aja, kan bisa seru-seruan bareng, jadi nggak garing gitu istilahnya. Tadi saya sih main haligali, tepuk nyamuk, terus udah gitu tadi nyoba berapa ya, Uno, dan seru sih main karena bareng temen juga, jadi enak aja, nyaman mainnya. Di sini ada juga fasilitas topi-topi yang kita suguhkan buat tamu berfoto-foto ria. Kalau makanan itu dari range-nya dari sekitar 20.000 sampai 50-60an. Harga sih terjangkau ya karena disertai fasilitas permainan yang cukup banyak juga. Jadi harga memang pas banget buat saya. Still you're trying to get it out to break.